Demikian King Sinyal bikin diajar secara daring para siswa di Sikukna Kabupaten Cianjur kudu diajar di basisir. Tetapi lantaran susah sinyal, guru ngerasa gejet masrahkan tugas ke para siswana. Nya kawas gitu tarekah nu disorang ku para siswa SDN Sindang Barang Hiji, Kecamatan Sindang Barang Kabupaten Cianjur. Pikeun menangkeun sinyal nalika dialajar, salah seorang guru majaka para siswana dialajar di sisi basisir Laut Apra. Lian tiasa sinyal, sawatra murid teu barogaeun smartphone, kukituna prak-prakan dialajar secara daring bangga pikeun di baju. Sanajan kitu, sangkan prak-prakan dialajar bisa dipaju, para siswa diajak dialajar secara kelompok bari patepung jeung guruna bari arulin di sisi basisir, sangkan para siswa teu ngarasa kesal. Jeuk guruna lianti sinyal anu hese para siswa rea nutup baroga smartphone, kukituna para siswa jadi teu tumanina pikeun dialajar. Kayan serupa kitu teh karandapan balukar sistem pengajaran daring salila sasalan COVID-19. Tidak semua orang tua atau anak itu mempunyai HP Android, Pak. Karena di sini jadi saya dilaksanakan dengan manual saja. Kadang-kadang memang di rumah juga dilaksanakan, tapi supaya anak tidak jenuh aja begitu. Jadi saya bawa ke pantai biar fresh, anak itu biar senang aja gitu. Karena kadang-kadang kalau di rumah kan tidak ada sinyal, makanya saya laksanakan dengan manual aja gitu. Gimana ya, menurut saya seperti ini tuh nggak enak gitu. Ya saya pengennya seperti biasa lagi sekolah, sekolah lagi gitu di sekolah. Anak-anak kan kalau di rumah jenuh, kalau sama saya dia nggak nurut gitu, Pak. Kalau sama bu gurunya nurut. Lianti etar ya kolot siswa nu minang saraya ka guruna lantaran barudak namu gen dialajar dumeh kolot-kolotna di etalaluak Cianjur teu barogaeun HP pikeun ngarojong barudakna dialajar secara daring. Para guru kitu deui kolot siswa miharep prak-prakan dialajar bisa dipaju kalawan normal, sangkan para siswa bisa sarumanget deui di jero kelas. Heri Setiawan, Bandung TV.